Saudari-saudari yang terkasih, hari ini adalah peringatan arwah semua orang beriman. Hal ini mau mengingatkan kita akan adanya kehidupan kekal setelah kehidupan fana di dunia ini. Dan hari ini menjadi sungguh amat spesial, menjadi sasat berahmat bagi kita semua untuk mengekspresikan cinta kita kepada mereka yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Dan ekspresi cinta itu kita nyatakan dan ungkapkan melalui doa-doa kita. Kita mengamini bahwa kuat kuasa doa sanggup menghampiri tahta kemuliaan Allah bersama dengan seluruh pengharapan yang kita bawa. Pada titik ini kita diingatkan akan tiga kelompok umat Kristiani. Pertama, mereka yang sudah berjaya dalam kerajaan surga. Kedua, mereka yang masih berada dalam api penyucian. Dan yang ketiga, kita semua saudara dan saya yang masih berziarah di bumi ini. Dan semuanya dihubungkan melalui relasi saling menolong dan mendoakan. Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini mau mengajak kita untuk sadar bahwa iman akan Tuhan sanggup menyeret kita untuk dapat menggapai kehidupan yang kekal. Pernyataan Yesus ini merupakan cerminan kehendak Allah yang mau supaya kita tidak terpisah darinya, tetapi bersatu dengannya. Iman menjadi landasan kokoh tatkala kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit kita mengerti. Iman menjadi fondasi yang kuat tatkala kita berhadapan dengan peristiwa kehidupan untuk melihat bahwa peristiwa kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ilahi yang mau supaya kita berbahagia dan selamat. Maka sangat wajar bahwa iman akan Tuhan menjadi bingkai yang tidak terpisahkan untuk menyongsong apa yang dijanjikan Tuhan, itulah kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah ditugaskan di paroki Santo Christophorus Jakarta. Hari pertama saya di lahan parkir, saya ditanya oleh seorang anak kecil, "Romo, negara yang gak pernah kehujanan itu apa?" Saya bilang, "Gak tahu." Dia bilang, "Romo bego." "Lalu apa jawabannya?" "Negara yang gak pernah kehujanan itu Swedia." "Swedia? Curah hujan di sana normal kok." "Swedia. Swedia payung sebelum hujan." Wah, saya dibuli habis-habisan oleh seorang anak kecil ini. Tetapi hal ini mengingatkan saya pribadi akan arti penting sebuah persiapan. Segala sesuatu kalau dipersiapkan, maka hampir pasti akan terlaksana dengan matang, masak, dan mantap. Maka pastikan bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang mau menjadikan masa hidup ini sebagai masa persiapan. Sehingga bila tiba saatnya nanti, kita didapatinya setia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka kebahagiaan kekal, sukacita sempurna menjadi genggaman kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati.